dia mau. Dia pingin deket. Iya, anaknya cuman takut. Mamanya ada gak rasa mau. Trauma ya. Kamu kasihan, ini umur berapa ya? Tahu, dapat 10 bulan ya? 10 bulan, sama. Tahu banget begini ya. Tidur berdua, jalan berdua. Nggak tahu tiba-tiba. Mungkin dia cemburu karena kita kan sering, aduh Rica lucu ya, gitu-gitu kan. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City. Oke, di vlog sebelumnya. Mama di vlog sebelumnya. Oke. Di vlog sebelumnya kita lihat si itu anaknya dihajar sama mamanya, siapa namanya? Sama mamanya Rachel ya. Si Rachel. Si Rachel. Ya, nah sekarang kita mau tanya master master ya. Animal communicator. Cing 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 sini cing. Adem ya dia ya. Nih, mic-nya gua kasih dulu nih. Ini juga adem. Itu emaknya galak sekali sama anaknya. Iya. Saya cari tahu kenapa gitu sih. Emaknya itu tidak dilihat sama anaknya. Oh, udah. Jadi si emaknya itu jealous sama anaknya. Kenapa? Karena enggak mau apa keambil kasih sayang. Tuh, mati. Gue juga nggak pencet nih tadi. Udah itu udah ber. Oke, jadi gimana tadi? Jadi Hana itu cemburu sama anaknya karena anaknya itu kan dapat perhatian dari mamahnya nih, dari Cijun. Nah, jadi dia itu merasa tersaingi lah kasih sayangnya karena Hana itu terlalu dekat kalau menurut aku sama Cijun gitu. Lebay kali. Enggak, kalau sama ini dia mau. Ini anaknya? Anaknya juga. Oh. Mana? Ini yang pertama. Ini sama dia sayang? Sayang. Kalau gimana sih? Iya. Awalnya juga enggak ya? Iya, awalnya juga enggak. Jadi ya, ya itu dia nih. Hari ini aku tidak nafsu makan. Itu lagi. Yummy! Lezat banget makanan hari ini. Karena Optimek lebih sehat. Terima kasih Optimek. Anaknya terlalu manja sama mamahnya. Itu marahan. Iya. Udah mulai marah dia. Nah kalau kayak gini kan berarti dia hormatin mamanya. Ana, ya. Oh. Kalau gitu dia tandanya dia hormat ya. Iya, iya. Dia takut ya. Takut. Tapi si itu yang tadi mana sih? Si itu mana? Si Rachel. Tapi kalau Rachel sendiri ke mamahnya mau hormatin juga tetap. Mungkin digigit ya, karena tetap udah satu gigi. Rumah itu. Lai, satu rumah Cece, itu. Sini. Cece. Jadi takut banget. Cece, sini. Takutnya mentalnya kena. Iya. Di healing loh. Iya, harus, jadi, harus. Sehingga kalau mau iya. Di kolar. Trauma ya, kalau sama mamanya di kolar. Iya, kalau udah. Mau cobain itu udah. Si Ana yang pakai itu ya, alat enggak. Itu. Enggak, pakai ini. Bukan. Bukan, di kolar. Leher. Ini dia. Kalau mau gigit, pencet. Iya. Dia nahan. Oh yang ada itunya. Iya. Kamu enggak kasihan ini umur berapa ya? Tahu dapat 10 bulan ya. 10 bulan sama. Tahu banget begini ya. Heeh. Mamanya ya. Kasihan banget ya. Ini gara-gara apa? Kalau dia kenapa dia? Dia udah ngomong belum sih? Udah anak-anaknya itu Hana enggak terlalu suka karena kedekatannya sama mamanya. Ya dia maksudnya menurut anjing ini gimana? Dia perasaannya gimana? Takut sama Hana, ya kan? Takut. Nah, kalau kayak gitu kan dia cium-cium dia mau. Dia pengin deket. Iya, anaknya cuman takut mamanya ada gak rasa mau. Trauma ya. Tuh anaknya tuh. Iya. Nah itu dia cium-cium mamanya, itu dia dekat-dekat mamanya. Udah gitu digendong, aduh beratnya. Iya. Gede banget tuh. Gede ya? Gede banget tuh. Belum lagi kok, masih bisa. Iya, masih baru bisa. 10 bulan. Iya, masih bisa, 10 bulan masih bisa. Ini gede banget sih, enggak. Lebih gede emaknya. Tinggi dia. Lebih gede emaknya, betul. Iya. Dia tinggi. Untuk betina yang ada di sini, di Indonesia gitu, ini cukup gede. Iya, cukup gede ya.
Terus Cing, menurut lu solusinya jadi bagaimana Cing? Solusinya ya mungkin kita harus healing dulu anaknya, kasih pengertian juga sama Hana. Itu kan harus berulang-ulang, nggak bisa langsung sekali jadi kita kasih tahu ini langsung berubah, itu nggak bisa, harus pelan-pelan terus ya, pelan-pelan terus. Ya dibersihin, dihiling, kasih pengertian sambil dibantu untuk bisa ngedeketinnya gitu. Aku sih udah coba gitu kan. Kalau di rumah kan kadang-kadang kalau dilepas kemarin dia sama si Bora juga nggak bisa. Jadi dari luar kita ketemuin di jalan gitu kan. Nah udah mulai bisa jalan bareng gitu. Demi YouTube ini aku udah latihan loh sama dia dulu. Tapi sama Rachel dia nggak mau. Tetap dia nggak mau. Di Rita dari jauh nampak dia udah lari. Dia kalau dari jauh nampak Rita dulu gini duluan. Udah ngakang dulu. Udah kepalanya udah berdiri gini. Kalau sama si Bora enggak? Tapi selalu si Cing. Gimana lu dong? Kasih sayangnya langsung ke sono. Enggak. Itu semuanya sama kok. Itu cuma berawalnya si Rachel itu ditabrak sama ini. Kakinya kan pecah. Retak. Jadi kan aku enggak pakai kandang. Jadi saya keep dia di kamar. Ya. Saya keep dia di kamar bareng mamanya. Awalnya enak. Tidur berdua, jalan berdua, nggak tahu tiba-tiba mungkin dia cemburu karena kita kan aduh Rachel lucu ya gitu-gitu kan. Iya yang mungkin. Pernah itu di MP itu yang kemarin itu. Jadi ya, gimana namanya baby. Lucu ya lagi imut. Iya imut. Dan Hana itu nggak mau dibanding-bandingin. Iya dia. Hana nggak mau dibanding-bandingin. Waktu itu apa ya pernah ya apa yang aku bilang. Hana nakal lebih baik anaknya atau apa lupa aku ya? Enggak. Lebih cantik anaknya. Oh iya. Jadi itu ada perkataan-perkataan itu yang bikin si Koko ngomong enggak sayang Hana lagi lah, sayang Rachel aja. Nah, itu yang saya dengar yang waktu itu. Masuk omongan itu saya masuk saya langsung kasih tahu sama Jun. Terus Jun bilang dapatkan kebutuhan untuk anabul kesayangan Anda hanya di HiPet Pet Shop Kelapa Gading. Oh iya katanya ya. Iya. Jadi si Koko itu suka gitu. Si Hana mah bandel. Udah sayang si Rachel aja gitu. Sayang Rachel aja enggak sayang Hana. Jadi bukan karena faktor satu orang atau ada dua beberapa. Ada beberapa ada, ya. Iya. Ada salah kita juga manusianya. Tapi kita kan udah mulai deketin gitu kan. Cuma masih sampai sekarang tuh sama Rachel belum. Kalau Bora udah, makanya udah bisa dia lagi nih. Iya, dia kasihan banget nih. Dia sebenarnya pingin main. Pingin deketin mamanya. Dia aja kalau liatin si Bora deketin mamanya cium-cium gitu kan, dia liatin terus. Kasihan loh. Kasihan. Tuh dia. Dia enggak berani deket. Enggak berani. Dia tuh ngeliatin. Iya, kasihan ya. Kasihan kan? Ini pengen kawin sama si Bella. Sama siapa itu? Si Bora. Heeh, tuh enggak. Dia si Haru tuh dulunya suka si Rachel, terus lama-lama dia suka demennya sama Bora. Oh. Iya. Sini, Rachel. Enggak apa-apa ya? Baik lo dia, ya? Iya, baik banget. Baik ya. Enggak usah takut ya. Nyingkir. Aduh. Ruk. No. Haru sini. Haru lagi, Kak Mami. Haru. No ya. No ya. Mbak. Ini gede banget ya ini. Siapa Bella? Tuh dideketin ya? Tuh. Gemuk ya. Ini Bora ya? Iya. Yang Bora. Ada kuningnya dia. Bora. Oh. Haru. Hana. No ya, baby ya. No. Mami bilang enggak boleh. Itu Rachel lah. Sayang Rachel. Saya enggak. Kamu saya merasa enggak. Bersalah saya ya enggak. Jual. Saya enggak. Di buyback ya? Di buyback ya? Enggak.
Gak boleh. Aduh. Ini sehari makan berapa kali? Kok percaya nggak gitu besar? Coba tebak berapa dia makan? Nggak nyampe. Berapa? Cuma 600 gram. Jadi seekor 600 gram? Iya. Ada berapa ekor ini? Empat. Jadi sehari 2,5 kilo kira-kira? Eh, begitu. TUTW. TUTW kan? Iya. TUTW. Itu stoknya di dalam situ. Manja banget. Hah? Mau ditambah lagi? Cukup? Cukup lah. Cukup. Ini nggak bisa langsung dihiring ya? Iya. Itu proses. Proses. Udah sampai mana prosesnya, Cing? Ini emaknya ini si lagi. Cing-Cing dari dulu tuh bilang, tergantung sama kamu, Jun. Ketergantung sama kamu, gitu. Jadi, intinya di aku. Doain ya. Next time kalau datang lagi udah bisa. Doain. Ya semoga cepat sembuh ya. Bye. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di KGP Pet Shop bersama Asuh Apik.